sebanyak 555 prajurit TNI Satgas dari Batalion Infanteri 116 Garda Samudra diberangkatkan ke wilayah Papua. Upacara pemberangkatan yang digelar di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan SEMM, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Haji Agus Subianto SEMSI. Pasukan Satgas Yonif 116 Garda Samudra dipimpin oleh Komandan Batalion 116 Garda Samudra Mayor Infantri Novi Widianto. Diperangkatkan dari Aceh dan mereka di sana akan melaksanakan tugas operasi pengamanan objek vital sektor wilayah Papua Tengah Kabupaten Timika selama 9 bulan. Kasum TNI menyampaikan pesan Panglima TNI agar selama bertugas kepada prajurit dapat membangun komunikasi dan menjaga kebersamaan dengan seluruh komponen serta para tokoh di Papua dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menciptakan kondusivitas dan keamanan di wilayah Papua. Diharapkan semua prajurit mampu menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan dengan baik. Acara pemberangkatan turut dihadiri oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Nopi Helmi Prasetya, Kapolda Aceh dan tamu undangan jajaran Forkopimda Aceh dalam kegiatan pemberangkatan Satgas Yonif 116 Garda Samudra. Terlihat momen haru saat pemberangkatan, isak tangis keluarga dan kerabat menyertai pemberangkatan sebanyak 555 personel prajurit TNI dari Batalion Infanteri 116 Garda Samudra tersebut. Doa pun disertai para istri untuk sang suami yang akan melaksanakan tugas, serta mereka berharap para prajurit harus kuat dan selalu menjaga kesehatan, dengan harapan agar melaksanakan tugas dapat berjalan lancar serta kembali tugas pulang dengan selamat dan lengkap, ucap Siska, salah seorang istri prajurit. Meski sedih, Siska yang datang dengan menggendong buah hatinya yang masih berusia 2 tahun itu berharap suaminya dapat menjalankan tugas dengan baik demi tugas negara yang merupakan sebuah kehormatan. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.